VOA. Aku Cak Supri. Aku Nadia Majid karo Mbak Enda Sulistianti menyambut sampean soko Alexandria Virginia. Wah, iki nang ngarepe toko mebel Indonesia. Lah iya makane. Ketoke kok produk Indonesia ya, Cak. Beneran produk Indonesia rupane. Nah, kebetulan si duwe iki, jadi Pak Niko Lengkong ini memang suwi usaha furniture. Nah, mebel. Selama ini memang rata ya orang duwe toko sing gedhe ngene iki. Terus saiki duwe sing gedhe lan ketoke anu ganti nama ya. Jeneng barang. Ya wis tangruan, jagongan karo Pak Niko. Yuk. Lah kok nggo iki ra ninggu nggo. Alah, abot. Nah, akhirnya kita setelah lihat sebentar tadi, kita bertemu dengan Pak Niko Lengkong, pemilik dari Our Home Furniture. Our Home Furniture bersama istri. Nah, Pak Niko, puasa tadi sampai bangga, terharu juga ya, ada banyak perabotan produk Indonesia di sini diboyong ke sini kemudian dipasarkan di sini. Iya, dan sepertinya responnya luar biasa hari ini. Kenapa bergerak di bidang furniture? Apakah emang di Amerika ya? Apakah emang sebelumnya sudah punya pengalaman menjual mebel Indonesia atau gimana, Pak? Good question. Ya, itu pertanyaan yang sangat baik. Jadi memang saya sudah menjalankan produk furniture ini sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Ya, nah itu namanya Java Wood USA. Nah, setelah berkembang anak saya masuk dan kita bentuk perusahaan yang baru namanya Our Home Furniture. Terus kami mempunyai visi yang, ini ternyata produk Indonesia yang ada di Amerika sekarang ini, khususnya Washington DC area ini, bagaimana ya kalau kita kembangkan? Nah, jujur, satu minggu yang lalu, saya turun ke Old Town Alexandria, sama ke Washington DC, untuk try to keep in touch our previous customer, pelanggan yang lama, dan mereka sangat responnya positif begitu. Niko, kami sangat kehilangan Anda gitu. Jadi saya membesarkan hati anak saya bahwa kita seharusnya time to start really serious gitu. Karena Cak, tokonya Pak Niko ini adalah satu-satunya toko mebel yang diproduksi dari Indonesia di Pantai Timur Amerika. Pantai Timur ya? Ya, East Coast. Yang pertama dan satu-satunya ya, Pak Niko ya? Persis, ya. Dan terus, kami, ya. Kira-kira kenapa? Terbesar ya? Dan terbesar. Ya. Berarti tanggung jawab harus besar juga. Besar juga ini, Pak Niko. Saya rasa mesti begitu ya. Bagaimana itu mempertahankan kualitas itu atau menjamin kualitas itu? Nah, persisnya untuk menjamin kualitas itu enaknya, kami langsung turun ke bawah penrajin yang ada di Jawa untuk bagaimana mereka membuat furniture ini atas permintaan saya gitu. Jadi semuanya yang ada di sini permintaan. Persis. Customized permintaan ya. Pak Niko ya? Ya, jadi special order memang, dan kami saya membantu mereka untuk supaya mereka membuat kualitas yang lebih baik. Ya kan, jadi ada kesannya ini bahwa produk Indonesia ini memang bagus, asal benar quality control-nya itu dijaga. Orang Amerika lebih suka model rustic gitu. Tapi buat kita juga bagus jual rustic. Karena rustic kalau itu maksudnya? Rustic nggak yang rough model ya, rough begini ya. Gitu. Yang mentah gitu. Oh, yang mentah, iya. Tapi kita juga finish, ya kelihatan lah urat-urat kayunya gitu. Orang Amerika itu kan banyak sekali mebel dari berbagai negara ya. Artinya dari negara-negara Asia, dari manapun. India, nah ini kiatnya apa supaya furniture Indonesia, mebel Indonesia ini bisa diminati oleh mereka gitu? Produk Indonesia kita ini memang sudah eksis dari sejak boleh dikata adanya furniture di dunia ini. Ya, jadi memang produk Indonesia itu bukan dikata baru. Sebenarnya kita ada leader in the world juga. Cuma ada satu hal yang bikin kita lemah dengan kualitas kontrolnya yang kita kurang continue untuk menjaga. Pak Niko, kita ngobrolnya kita parkir dulu, nanti kita teruskan. Ya, Lur, sakwise pesan-pesan ini.